Gue malu banget. Gue naik periuk. Tenang. Wow. Halo Sobat Parekraf, sekarang kita lagi ngelihat sunrise di Gili Lawa yang keren banget. Sobat Parekraf, hari ini kita nggak cuma ngeliat sunrise saja, tapi kita bakal trekking ke salah satu gili yang ada di sini. Itu Gili Lawa di situ. Tapi kayak paling pagi deh. Kenapa emang? Ya karena Ode sama Rasa. Oh iya. Bang. Ode. Kemana Ode? Ode. Ode di sini. Gak ada. Keluar Ode dari sini. Gak ada dong. Gak bisa, dieditnya susah. Bisa. Oh bisa. Oh di sini Ji. Kutu. Ji lu mau ngomong? Gak aja. Biar kayak gak background. Background aja lu. Dan gue mau ngasih tahu buat kalian yang misalnya ngerasa terlalu mainstream trekking di Padar, ini ada salah satu spot yang hidden gems nih, yaitu trekking di Gili Lawa. Lihat nih ya, gue nih, lihat nih. Gue langsung trekking ke atas ya, pindah langsung situ nih. Lihat nih, Jiro Lupat. Tuh kan, dibilang apa Sobat Parekraf, kita udah ada di atas sekarang. Beautiful morning with the beautiful people and also the beautiful Gili Lawa. Gili Lawa, surrounded around us. Ini udah lama banget ditutup ya, Dek? Iya, benar. Oh, iya. Jadi ketika kita kesini sepi banget, seperti betul. Private island. Setelah bertahun-tahun ditutup, Gili Lawa akhirnya bisa dibuka lagi dan gua tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk datang ke Gili Lawa. Jadi Gili Lawa tuh ada dua pulau. Ada Gili Lawa Laut, ada Gili Lawa Darat. Nah, ini okay. Kita di Gili Lawa Darat. Gak di mana-mana jatuh. Seimbangannya kurang banget. Biar gak jatuh lagi minum dulu. Ini kayak gue dehidrasi deh. Lu kurang fokus sih. Untung aja ada aku, Wak. Gue sempet balik ke kapal tuh abis sarapan, sempet tepar. Sementara teman-teman gue lain yang excited banget, mereka nggak kayak gue yang tidur gitu. Terus mereka pergi ke Pulau Siaba setelah itu dan mereka snorkeling sih di sana. Bahkan Rani ya keren banget, kalian harus lihat hasilnya. Rani tuh free dive, gokil banget. Mungkin dia akan cerita lebih keren lagi. Kalau ke Labuan Bajo sudah pasti dong harus lihat underwaternya seindah apa. Meskipun mataharinya terik banget, tapi tetap saja aku harus mencobanya. Ini kita mau ke spot yang namanya Siaba. Siaba Besar. Siaba itu airnya tenang, seru. Terus di belakang itu backgroundnya bukit-bukit di Pulau Siaba. Wah itu keren banget sih. Harus banget datang ke sini pokoknya. Sudah sampai ke spotnya. Ini kurang lebih kedalamannya 7-10 meter ya. Rencananya akan main di kedalaman 10 meter. Aku belum pernah sama sekali ke spot ini. Jadi kalau dari atas sih koralnya banyak banget ya. Mari langsung kita nyebur, nanti kamu ikut aku ya Sobat. Kali sebenarnya niat hati cuma nemenin ke Rani untuk free dive, ya kan? Sana kita niatnya cuma nemenin aja, tapi akhirnya ngerasa, duh kayaknya kurang nih kalau ke Labuan Bajo belum berenang. Oke, sekarang waktu kita turun. Antun dulu. Lihat si Sasa pergi sama si Bejo. Cakep! Lihat ya, pas lagi beli benang. Cakep! Masa iya? Pergi ke Bajo. Cakep. Kamu tidak berenang. Let's go! Kira coba memantapkan diri untuk nyebur langsung di laut setelah kira menguatkan tekad. Gue kan anaknya emang harus dicontohin dulu.
Makanya gue suruh Fiji dulu. Fiji nyebur, ya kan? Terus diikuti dengan Bu Teteh yang tadi saya sebutkan. Nyebur juga. Kok Priuk mentality saya merasa terguncang? Bu Teteh yang anak Bekasi aja bisa. Kok saya anak Priuk gak bisa? Kira saya memutuskan diri untuk nyemplung juga. Bang! Nyemplung kan? Air mulut gua. Lesti. Gue malu banget. Gue naik Priuk. Tapi gue cemburu banget. Gue panik, sepanik-paniknya. Karena pas gue nyemplung, airnya ada yang masuk di hidung. Terus kayak gue gini-gini aja kan. Gue pikirnya gue naik seribu pulau. Tapi ternyata enggak. Gue panik. Gue didorong Fiji, akhirnya balik naik ke Skoci. Bisa. Kurang kenceng. Panik tuh. Tapi pelajarannya adalah ya apapun yang lu terjuni, apapun yang lagi lu dalami, enggak boleh panik. Ini teman-teman gua nih paling dahsyat banget ya. Jam 11 siang loh mereka snorkeling sama free dive. Ini Pulau Siaba Besar tuh memang spot untuk melihat turtle. Benar ya, betul Mas ya? Sekali. Tapi tadi turtle-nya udah nongkrong ke kafe lain karena kita kesiangan. Kayaknya gue udah enggak mau ikutan. Jadi nanti gue ikutannya pas sore aja. Excuse banget ya. Yang kita tetap turun, koralnya bagus. Gue lihat sih tadi pas gue bangun tidur, loh kok udah sepi pada hilang. Wah, ternyata teman saya sangat excited sekali ya di Labuan Bajo. Kayaknya ketiduran ya, udah jadi poinnya ya. Tapi nanti kita sore berenang bareng. Jadi gimana, Mas Amir? Ceritain dong, tadi Rani free dive ditemenin di siapa? Ya gue sebagai... Bukan. Maaf. Asik banget melihat Rani itu free dive ya. Bisa... Gesit banget, udah kayak ikan pesut. Wah, ikan pesut ya. Tapi emang koralnya bagus. Terus kayak ikan kecil-kecilnya tuh banyak. Terus di dekat kapal sebenarnya yang dalam kan. Jadi benar-benar biru, ada benar-benar matahari karena lagi top flight sebenarnya. Visibility-nya oke banget. Visibility-nya meskipun kita udah siang datangnya tapi tetap selesai. Ya udah, pokoknya ikutin kita terus. Abis ini kita mau snorkeling lagi di depan dermaganya Pulau Kenawa. Ayo. Satu, dua, tiga. Indonesia. Begitu kita menuju ke sana, tiba-tiba ada lumba-lumba cuy. Gini nih dibentuk kayak gini. Nggak gini. Ada lumba-lumba, terus akhirnya kita sempet yang muter buat ngeliat lumba-lumba. Woi! Lumba-lumba! Bagaimana excitement kita ketika ketemu lumba-lumba yang cuma 4 ekor itu? Tenang. Sempet kita mau ngejar tapi ternyata sudah gone. Ah, kalau gua enggak ngelihat juga enggak pada lihat. Tapi sempat mood swing juga karena kita ternyata nggak bisa berenang bareng mereka. Mereka berenangnya cepat banget karena mungkin lagi happy ya. Mungkin karena Kenawa bagus ya buat snorkeling sore-sore dan banyak tamu-tamu yang lain juga ikut datang ke sana untuk sama-sama merasakan keindahan Komodo. Jadi ya udahlah, lumba-lumba lepas tapi kita bisa snorkeling dengan riang gembira bersama teman-teman. Mantap. Nah, Sobat Parecraft, hari ini adalah hari terakhir kita untuk sailing di Kepulauan Komodo. Dan ini adalah destinasi terakhir dari total rangkaian pulau-pulau yang udah kita hopping. Udah kita datengin. Dan ini sekarang kita ada di Pulau Kenawa. Setelah tadi teman-teman semua mandi duluan di Pulau Siaba, sekarang gue juga mau ikutan. Sebenarnya kita nemenin Ode aja sih. Iya. Sebenarnya moodnya agak swing nih. Kenapa? Kita tadi kan sempat melihat dolphin ya, tapi ternyata gak bisa kerja. Apalagi Rani udah bawa bolong swing. Iya. Berisiknya drone-nya.
Sekarang kita mau coba snorkeling di sekitar Pulau Penawa ini, walaupun ramai nanti kita coba cari spot yang agak minggir-minggir supaya Rani bisa dapat gambar yang lebih grandi lagi. Grandi. Nah, jadi ini adalah penutupan perjalanan untuk episode keempat. Tapi perjalanan kita akan terus berjalan, nggak cuma di Labuan Bajo, tapi ke seluruh destinasi terbaik yang ada di Indonesia. Ajak kita bertiga lagi ya. Semoga semesta mendukung untuk pertemuan kita yang berikutnya. Tapi jangan lupa juga untuk selalu tonton keseruan kami di Indonesia Kini di channel YouTube-nya Kemenparekraf. Jadi jangan lupa untuk di... Subscribe! Di like! Di share! Bunyiin loncengnya! Di komen! Ya, kalau kalian punya destinasi yang menurut kalian wajib banget untuk kita datangin. Yes! Share aja di kolom komen. Dan yang terpenting dari itu semua adalah tetap jalan-jalan di Indonesia aja dan jadilah milenial yang cinta kearifan lokal. Pas banget nih ada kapten, kita tanya aja kali ini. Tanya aja nih, gue kepo. Kepo, mana kepo? Selalu kenal dulu, ini teman-teman dari Indonesia. Oh, iya. Ini kepo, terbang kemana nih kepo hari ini? Hari ini mau ke Jakarta balik lagi. Oh, balik lagi ke Jakarta bareng berarti kita nih? Satu pesawat, jangan-jangan kepo ini yang bawa kita ke Jakarta nanti. Mudah-mudahan. Iya. Oke. Sebenarnya saya penasaran sih kepo. Jadi, jujur aja saya tuh suka naik Batik Air. Pertama dia tuh milenial banget kan gayanya, termasuk kaptennya nih milenial banget. Oh, enggak. Muda, kan? Terus dia tuh aspek kearifan lokalnya kan enggak ketinggalan, kayak namanya batik air, terus kayak pramugarinya kan outfitnya udah ya, Indonesia banget. Ini ya, cocok banget sama program kita. Nah, Kev, sebenarnya pertanyaan sih sederhana aja sih. Kalau misalnya nih sekarang lagi ramai banget kan keselamatan dalam aviasi. Iya, viral banget lah. Lagi viral banget. Terima kasih. Iya, dan sebenarnya gimana sih prosedur ya tentunya ketika pilot tentunya dan kru pesawat lainnya sebelum terbang tuh aspek-aspek keselamatan apa sih yang menunjang tentunya untuk penumpang? Penumpang. Pertama adalah kita itu harus mengecek kesiapan pesawat. Sebelum kita ada misalkan yang lagi ramai misalkan kayak pesawatnya panas nih di bawah gitu kan, pesawatnya panas di bawah. Itu sebenarnya ada penumpang panik gitu, wah pesawatnya rusak nih, takut kenapa-napa gitu. Padahal dari pabriknya sendiri, itu ada di statement kita ini masih boleh terbang atau enggak dengan keadaan seperti itu. Ya. Kayak gitu. Jadi kita juga enggak bisa break the rules dengan begitu aja atau penumpang berpikir kita ngambil asal keputusan saja gitu, itu tentu tidak bisa gitu. Jadi karena license kita sangat dipertaruhkan seperti itu. Jadi semua itu ada dasar-dasarnya yang bukunya itu keluar dari pabrik lalu didistribusikan lagi ke perusahaan saya, company. Lalu di situ kita nge-decide untuk go atau no go. Okay. Hal seperti itu. Benar-benar. Berarti ya sebenarnya sebelum terbang pun tentunya aspek keselamatan buat penumpang udah paling yang utama kan? Kira-kira. Tentu, karena kami juga para awak kru mempertaruhkan license kita yang setiap 6 bulan sekali selalu di cek terus gitu kan, selalu dicek oleh DKU dan kita juga punya keluarga gitu kan, yang pasti mau selamat lah gitu. Dan reputasi company juga dipertaruhkan. Oh, sangat terpertaruhkan. Dan kita ini salah satu pelanggan setia ya Batik Air ya. Oh, mantap, terima kasih banyak. Indonesia Kini sebelumnya ke Bali juga kita bareng Batik terus tuh pulang pergi. Oh iya. Dan nyaman banget nggak sih? Banget tuh. Ya, alhamdulillah. Siap-siap. Ya semoga kita nanti pulangnya di supirin sama captain, di supirin. Iya, gue supirin. Ya semoga nanti captain yang bawa pesawat. Jadi terima kasih banyak captain ya. Siap, kebetulan juga saya harus siap-siap pesawat dulu. Siap. Oke, siap. Mari semuanya. Iya, semuanya ya. Mau bareng ya. Oke. Dadah. Ya, dadah.